pagi ini untuk sama-sama ni Atul ya, membincangkan satu topik yang menarik berkenaan dengan menghayati erti pengorbanan. Jadi alhamdulillah kemarin 10 Zulhijjah ya, seluruh negara kita Brunei Darussalam telah pun sama-sama meraikan sambutan Hari Raya Aidil Adha atau lebih dikenali sebagai Hari Raya Kurban ya. Cakap berkenaan dengan pengorbanan ini sebagai mukadimah, mungkin ustaz boleh memberikan sedikit penjelasan ya mengenai dengan sejarah pensyariatan ibadah kurban ini. Mungkin silakan ustaz. Yes. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'. Yang saya muliakan siapa namanya ni? Wali. Alhamdulillah. Ini macam kata ni satu apa macam hari raya juga ni kita ni ya. Alhamdulillah. Dan kita ni memang masih dalam suasana ataupun menyambut hari raya Aidil Adha dan alhamdulillah berkenaan apabila kita ni bercakap tentang hari raya Aidil Adha memang ia adalah satu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ia adalah sesuatu yang memang diketahui, ia memang makruf, memang Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan melalui syariat Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan kemudian dilanjutkan oleh di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana ini tidak lain dan bukan ia menandakan ataupun membuktikan sebagai bukti bahawasanya nabi-nabi kesemuanya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kesemuanya membawa syariat yang satu, iaitu daripada Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam. Ya. Alhamdulillah, berkenaan dengan ibadah kurban, kalau kita ni melihat asal usul ataupun sejarah dari mana zahirnya datangnya pensyariatan ibadah kurban itu sendiri, kalau kita ni melihat di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala banyak ada merakamkan kisah-kisah yang membawa erti mengandungi nilai pengorbanan. Ia bermula daripada sejak zuriatnya Nabi Adam alaihi salam, iaitu Habil dan Qabil. Habil dan Qabil yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, watlu alaihim naba'a ibni adam id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhir. Yang kira-kira mafhumnya dan disebutkan, sebutlah kisah nabi kisah anak, dua anak Nabi Adam, Nabi Adam yang apabila kedua-duanya menzahirkan ataupun mengorbankan sesuatu pengorbanan lalu diterima salah seorang daripadanya dan yang seorang lagi tidak diterima, kata Allah Subhanahu wa taala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima daripada orang-orang yang bertakwa. Ini kalau kita ni PC ataupun kita lihat sejarah ni, bila mana Habil dan Qabil, itu kedua anak Nabi Adam alaihi salam, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembahkan pengorbanan, yang mana Habil dan Qabil ini masing-masing seorang mempunyai ladang ternak, kambing, binatang ternakan, dan salah seorangnya mempunyai kebun, okey, kebun buah-buahan dan sebagainya. Lalu apabila datang perintah untuk berkorban, Habil sebagai pemilik ternakan, ia menyembahkan kurban yang berupa yang sehat-sehat, kambing yang wasar dan kerabau dan sebagainya, itu sebagai persembahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seorang lagi, Qabil, ia sebagai pemilik kebun, ia hanya mengorbankan buah-buah yang indah berkualiti dan sebagainya, dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima persembahan ataupun pengorbanan daripada Habil tadi itu. Dan ini sejarah pertama pengorbanan seorang hamba, seorang manusia kepada Tuhannya, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala merakamkan cerita pengorbanan seorang hamba kepada Tuhannya, itu bila mana Nabi Ibrahim alaihi salam dibagi ilham mimpi untuk menyembelih anaknya. Ini kisah ini makruf. Kisah ini kita ni mafhum sudah, kita ni memang kita ni makruf tahu.
Macam mana Allah Subhanahu Wa Taala membagi ilham kepada Nabi Ibrahim alaihi salam untuk menyembelih anaknya Ismail alaihi salam. Bagaimana Allah Nabi Ibrahim alaihi salam bertanya kepada anaknya. Anak baginda, ya bunayya, ya bunayya, katanya, wahai anakku, inni arafil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Wahai anakku, aku melihat di dalam mimpiku. Artinya wahyu, wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu kita ingat juga, mimpi di kalangan para nabi adalah wahyu. Kita ni tidak, kita ni bukan. Kita ni yang bukan nabi, maka ia mimpi biasa sahaja. Dan kemudian bila mana bertanya pendapat kepada anaknya Nabi Ismail, Nabi Ismail pun menjawab, ya abatif alma tu'mar satajiduni insya-Allah minas sabirin. Wahai bapakku, buatlah apa yang diperintahkan, engkau akan mendapati aku tergolong di kalangan orang-orang yang sabar. Jadi ini di sini kedua-dua kisah ini hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahbabi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebenarnya dua kisah ini ada nilai-nilai pengorbanan yang ditekankan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dan ada dua persamaan nilai di sana daripada dua kisah ini, iaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesanggupan kesanggupan kita ni menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala apapun harganya dan apapun keadaannya. Kita ni wajib, kita ni tetap wajib tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Suatu yang dimasukkan ke dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan alhamdulillah sampailah sekarang ini kita ni mengerjakannya, kita ni menunaikan ibadah kurban habis saja sembahyang hari raya Aidil Adha. Kita ni ini yang disebutkan nama Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Habis saja solat, kita ni akan menumpahkan darah ataupun menyembelih binatang kurban, dan sampailah berlanjutan pada hari ketiga. Dan perbuatan ibadah kurban ini, ia seolah-olah dituntut, bukan seolah-olah, sunat muakkadah, sunat yang dituntut bagi orang-orang yang mampu. Itu bukannya maksudnya siapa yang mahu siapa indah, maksudnya siapa yang mampu dan indah, itu saja. Kalau ia mampu, tergolong dalam kategori orang yang mampu, maka ia dituntut untuk mengerjakan ibadah kurban. Dan insyaAllah hikmahnya kita ni akan nanti kita ni akan bincangkan lagi, ya, insyaAllah. Baik, alhamdulillah ya. Dan juga bila kita menyebut pengorbanan ini, tentunya banyak ujian yang kita tempuhi dalam kehidupan Waima pun kehidupan harian kita ni. Jadi mungkin ada hikmah yang boleh Ustaz jelaskan mengenai dengan ibadah korban ataupun pengorbanan ini. Ya, alhamdulillah. Berkenaan tentang hikmah ataupun kalau kita ni biasanya memang manusia kita ni indahkan berpuas hati ataupun kita ni indahkan dapat mengerjakan sesuatu kalau kita ni tahu apa hikmah sebalik suatu ibadah tersebut. Contohnya sembahyang saja, sembahyang orang indahkan dapat menunaikan sembahyang dengan baik dan mungkin konsisten, indahkan dapat istiqamah dalam solat sekiranya indah tahu apa guna sembahyang, apa hikmah sembahyang. Macam mana juga zakat. Zakat orang indahkan menunaikan dengan rela hati. Ya, siapa akan menunaikan rela hati? Ia mengumpul harta kemudian dibagi orang. Tapi apa yang mendorong ialah hikmah di sebalik pensyariatan sesuatu ibadah tersebut. Macam itu juga dengan hikmah ataupun rahsia. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan ibadah kurban? Dan alhamdulillah semalam kita ni menyaksikan negara Brunei Darussalam mengorbankan banyak binatang kurban mengikut kehendak syarak, dan alhamdulillah hikmahnya kita ni sudah dapat melihat di sana. Di antaranya ia adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa sahaja perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita ni buat, maka ia adalah dalam bentuk taqarrub, menghampirkan diri kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ia adalah ibadah kurbanan ini merupakan satu amalan ataupun perbuatan yang dibuat oleh para nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setentunya bila mana ia adalah perbuatan para nabi, para rasul, bila mana kita ni membuat, tentu saja ia adalah suatu bentuk ibadah yang taqarrub, bertakwa ataupun bertaqarrub, menghampirkan diri kita ni lagi
kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalau kita melihat memang dari sudut hadis-hadis ataupun fadilat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita ni dapat daripada ibadah kurban tersebut kalau kita ni melakukannya, di antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan nanti binatang kurban ini, ya, ia akan datang kepada kita ini sebagai tunggangan kita ini di hari kiamat nanti. Ya. Siapa nak mau? Nanti tunggangan kita ini meniti titian sirat. Apa yang kita ini sembelih ataupun apa yang kita ini kurbankan itu akan datang kepada kita ini di hari kiamat nanti. Dan kemudian banyak lagi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menyatakan fadilat-fadilat kurban. Bulu, kuku, darahnya semuanya akan menjadi penghapus dosa orang yang berkorban tersebut. Dan kita ini memang memerlukan penghapus dosa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam satu ketika bersabda kepada Sayyidatuna Fatimah, wahai Fatimah, agar tahliat kau punya korban di sana tu, saksikanlah, katanya, itu menjadi penghapus dosamu. Itu sebab itu kita ini disuruh, dituntut oleh Allah SWT untuk melakukan ibadah kurban supaya kita ini dihapuskan dosa. Dan apa akan terjadi bila kita ini dihapuskan dosa oleh Allah SWT? Kita ini akan dekat dengan Allah SWT. Dan yang terpenting di antara hikmah ataupun rahsia melakukan ibadah kurban ini, muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, ialah disyaratkan pembahagian daging kurban tersebut kepada tiga. Yang pertama, 1/3 ambillah untuk ketani sendiri. Kemudian yang kedua untuk ahli kerabat, keluarga, jiran dan sebagainya. Dan yang ketiga, 1/3 yang terakhir dibagikan kepada fakir miskin. Dan di sinilah hikmah dalam bermasyarakat, hidup dalam ketani beragama dan bermasyarakat, iaitu menjaga hubungan silaturahim, menjaga hubungan ketani sesama manusia. Dan memang Allah Subhanahu wa taala menganjurkan ketani, selain ketani taat kepada Allah, menjaga hubungan ketani kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi aspek yang kedua, ketani menjaga hubungan ketani sesama manusia, sesama muslim. Jadi orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin yang selama ni yang orang kata ni kurang ataupun dah berkemampuan untuk memiliki daging-daging yang masa ni mahal sebenarnya. Jadi kira-kira kiranya waktu kurban iyalah yang orang diorang merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan supaya kita ni yang berkemampuan ni indah terus merasakan kita ni kemewahan itu untuk kita ni sahaja, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala rezeki-rezeki itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita ni untuk berbagi-bagi. Baik. Bagi-bagi dan fakir miskin pun dapat merasakan sama nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam rezeki kita ni ada rezeki orang lain juga Dan alhamdulillah di hari raya Aidil Adha ini akan semakin terasa lah semangat berbagi bersama dengan mereka yang memerlukan, lebih-lebih lagi kepada fakir dan juga miskin. Terima kasih kita ucapkan buat yang mulia Ustaz Helman bin Haji Salim kerana telah pun berkesudian bersama kita pada pagi ini Ustaz untuk memberikan sedikit penerangan lah berkenaan dengan menghayati erti pengorbanan ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.